Sampurasun sahabat Barayanu kaset channel dimanapun. Kita kembali ke video unboxing, yaitu kali ini saya melakukan pembelian seperti biasa, pembelian via online, yaitu via Shopee. Ekspedisinya memakai JNE Cargo. Ini kita membeli satu unit beauty case lampu 6 ukuran 50 cm seperti ini ya, yaitu di tokonya bisa dicari di Shopee Kristiadi garis bawah PML, atau di sini tertulis beauty case Pemalang. Oke, kita langsung unboxing. Ini kondisi dari rangka, namanya rangka kayunya ya, sudah banyak yang lepas dan mudah-mudahan dalamnya tidak ada yang pecah atau gimana gitu ya. Soalnya ini packing kayunya sudah, apa emang gining atau kenapa, dia nggak terlalu tipis kayunya ini. Bukan kayu yang tebel, tapi ya mudah-mudahan aman lah. Oke, langsung Mas Bambang dibuka. Ini termasuk kayu rapuh ya, soalnya biasanya itu enggak di. Sebentar Mas Bang, ini sekarang saya akan unboxing orderan atau beauty kiss yang saya beli dari beauty kiss Pemalang. Ini masih dalam posisi dalam apa, terikat ya dusnya. Oke, talinya juga masih kenceng. Tadi pengamannya apa itu kayunya sudah bongkar. Oke, langsung Mas Bambang di kita bongkar, kita unboxing. Mudah-mudahan paketnya dalam keadaan sip. Ini ikatannya sangat baik ya, kokoh ikatannya. Mudah-mudahan barangnya mulus. Ini adalah kakinya, kaki penyangganya. Coba Mas Bama kasih penyangganya dulu dibuka. Kalian mintanya yang nyilang. Itu masih hidup mati dulu. Ini kaki penyangganya kita buka dulu. Packingnya ini rapi ya, pakai plastik dan masih ada balutan-balutan apa itu lakban. Gak usah dicopot balutannya sehari. Oke, itu ada penyangganya tuh. Oh, bisa dibulak-balik ya? Yang atas mana, yang bawah mana? Kayak ini yang bawah tuh. Itu yang atas. Nah, oke, ini bagus, kokoh ya. Penyangganya ini bagus, dalam keadaan bagus, kokoh, lumayan kokoh, bukan lumayan lagi, emang kokoh sih penyangganya. Oke, siap, kita langsung ke buka paketnya. Ini dusnya juga, wow, warnanya gold. Ya sih, emang kita order itu warnanya itu gold hitam. Waalaikumsalam. Udah, ini kita requestnya wedding organizer New Kasep Crew atau NC. Sebetulnya kita pengennya ada warna, tapi mungkin karena warna nggak mungkin juga. Tapi ini udah bagus kok, udah sangat baik perpaduannya. Gold hitam ini bagus, bagus untuk request nama apa itu? Nama ininya juga baik kok. Ini dia tulisannya juga rapi. Kita cek dulu beauty kiss tuh. Kuma cara buka. Oh iya. Kita cek dalamnya.
Udah ada kulit. Ini masih ini. Ngebukanya bagaimana katanya. Ini kali diangkat nih. Ini diangkat nih. Nah, ini nih. Nih, jadi ini tadi kan masih nyangkut. Sok angkat ke atas. Apa ini dilepas ya? Ini kayaknya masih nempel. Gimana sih kira-kira ini buka ini? Apa ada kuncinya? Kuncinya mana? Oh. Ini susah bagaimana ngebukanya. Rodanya 4 ya. Rodanya lengkap 4 ya. Ini apa? Luarnya tampak sangat bagus. Kita sedang membuka dalamnya. Jangan, kalau kita rusak yang cong. Soalnya biasanya pintar kalau masalah kayak begini. Ini sedang. Oh iya. Apa sih rapat kali? Coba tarik. Jangan deh, takut ini. Ayo. Bagaimana cara membukanya? Ini ntar ada buat ditarik. Ini pakainya jadi singkat gitu ya. Kita kalau mati kan begini. Terus? Mati begini. Jadi kalau buka jadi seperti ini karena belum itu. Coba. Tuh, pelan-pelan. Ayo, bareng-bareng, coba. Okay. Ya, namanya juga masih baru. Lampunya 6 berdasarkan permintaan. Wow, amazing. Coba dicolokin lampunya nyala tidak? Ditaruh di meja aja Mas Bang, di situ tuh. Nah, di sini. Ya, di atasnya. Jomplang. Coba colokinnya dari mana? Oh, lampunya bisa langsung ditempel ya. Oh, ini tutupnya. Dede, acim. Acim. Ya si Remi lah mintanya hitam, gue kan kata sih kalau gue polos udah banyak. Bagus kok, bener serius. Wih, nyala lampunya. Oke, kita unboxing paket beauty kiss-nya. Sudah beres dan alhamdulillah ini packingnya tidak ada yang cacat ya. Utuh, bagus, baik, sempurna. Berdasarkan request, berdasarkan permintaan. Jadi ini sangat rekomendasi sekali apabila sahabat dimanapun yang ingin membeli paket atau membeli tempat alat makeup beauty kiss, bisa pembelian jangan khawatir melalui Shopee, yaitu di beauty kiss Pemalang ya, beauty kiss Pemalang. Lumayan tinggi kok kakinya. Oke, terima kasih seller, terima kasih Sofi, dan terima kasih juga untuk ekspedisinya JN apa? Pakai JNE Cargo. Oh, maaf, itu ada tulisannya apa nama tokonya? Ini dia nama tokonya. Oh ya, nama tokonya itu di Sofinya itu Kristiadi garis bawah atau underscore PML. Pia Sofi. Sangat rekomendasi sekali lagi, jangan khawatir. Tapi kita juga
jangan ceroboh. Jangan lupa ATC atau nambah pengamannya seperti kayu packing. Terima kasih Sampurasun, ini luar biasa. Acem, ini Acem Token nih, MC kita ya. Oke, terima kasih Sampurasun.